Mulai kemarin apa gitu? Jadi jangan cepat untuk lihat peluang lebih dengan. Oke, nah ini buat apa? Nah, silakan Pak Yu ini. Pak Yu, oke. Oke, aplaus dulu buat Pak Budi. Ada lagi pertanyaannya? Mas, Budi mau apa? Nanti dulu. Oke. Human resource tadi Ibu? SDM. Nah, di SDM itu Bu ada tahapannya. Nah, yang menjalankan kerja itu harus sesuai dengan spesifikasi syarat-syaratnya apa? Contoh Bu. Bu kalau menjalankan orangnya harus telaten, harus sabar. Ya kan gitu? Apalagi pengalaman yang sekian lama. Nah, cuma Bu Jumina bisa jadi menganggap anaknya, anak beliau udah merasa cukup dan mau, belum cukup. Gracias.
ujung berapa lama diajarin? Diajarin baru ya itu. Dikasih keluar, enggak enggak dulu? Lama enggak? Lama, baru enggak kan ya? Nah itu lah, knowledge. Yang kedua adalah skill. So, kata orang kan masa itu ada tangannya kiri. Betul kan bu? Ada tangannya. Nah, skill itu yang saya sebut tadi, ada lima. Skill itu mulai dari startup, awal, kompeten, apa lagi? Pasif, apa lagi? Expert, sama apa? Master. Itu melalui mana gigi yang memang seperti ibu dan terbang. Startup, kompeten, pasif, expert, master. Beda nggak kelasnya? Beda. Beda. Lalu yang selanjutnya attitude. Nah ini yang lebih mahal. Attitude apa sih? Attitude. Akhlak pertama. Sikap ya. Sikap itu apa sih? Attitude ya sama aja. Balik-balik kan gitu. Ya. Attitude adalah bagaimana seseorang merespon apa yang datang ke diri. Yang terakhir misalnya begitu perempuan kalau punya attitude. Kalau anaknya laki-laki, tingkat kelakuannya di bawah perempuan. Nah, untuk bisa memberikan respon positif kepada yang namanya membuat yang namanya bak, ini, itu tadi nyebar kamer, nyoba, kamer berapa kali dikasih ujungnya. Kalau ujungnya orangnya cepat bosanan, ditinggal nggak? Tinggal. Tapi karena beliau punya respon positif terhadap ini dan ini coba bikin kemasannya bujung dulu nggak kayak gini nggak saya nggak biar nggak biasa ya. Kenapa di sini kalau kita cerita kembali tadi ingat kemasan ada tiga ya apa mulai ya. Nah coba kita lihat di sini, coba teman-teman lihat tadi yang saya bagikan kelompok. Kalau kang papa ini primer, ini primernya contohnya ya. Yang ini, mana primernya? Primer. Tahu ya, primer. Primernya. Nah, kalau kita lihat, apa fungsi daripada kemasan? Fungsi kemasan. Melindungi dulu. Ya kan, ini melindungi dulu. Ya, melindungi dulu. Kenapa? Tidak rusak. Oke? Nah, itu kan juga sampai di vakum ya bu ya, vakum. Berapa lama ibu bisa tahan? Kalau di freezer 2 bulan, kalau di darah luar 2 hari, kalau di apa kulkas biasa 7 hari. Oke, ini dari luar nih besok perlu dibakar. Ya, ya. Besok sore harus sudah dimakan. Besok sore harus sudah dimakan. Ini kan untuk lindung. Coba kita lihat di sini, ujung tidak bikin ini aja, tapi beliau bikin ini. Informasi itu apa? Komunikasi. Komunikasi itu hubungannya kemana tadi? Ke value? I, yang awal I. Image sama apa? Yang paling bawah, menurunkan kos apa? Psychological? Betul kan? Ini image-nya dapat enggak? Kenapa? Yang saya cari bukan itu, gampang yang desain ini. Saya cari, oh ada PLT-nya kan? Ya, tapi gimana ya? Yang dekat yang berbanding PRT sama hal. Nah, ini PRT dia. Psychological cost itu dulu ya. Lalu ada halal sini. Sama teman-teman ada enggak? Coba cek, ada enggak yang dikasih? Bu, ada enggak? PRT-nya ada enggak? Oh, oke, okay. Belum ya. Ini aja dulu, Bu. Maaf ya, Bu. Coba kita cek, maaf. Kita kelompok bareng-bareng. Saya ujung, ujung yang ini aja dulu ya. Siapa yang tahu nih, big bertok, maaf lah, ini big bertok baru punya primer ya. Ya, oke. So, ada nggak pilihan-pilihan di situ? Kritik ada nggak? Kritik, ada nggak? Belum. Alatnya ada nggak? Belum. Kritik siapa yang punya? Oke. Kalau belum ada KRT-nya, saya kalau di kampus saya naik nggak? Ya.
Jadi fungsi kedua dari kemasan itu adalah untuk apa tadi? Untuk promosi. Pertama itu apa? Pelindung. Kedua? Promosi. Oke, boleh dibayar? Nah, oleh karena itu, konsen kita kepada kemasan itu harus mulai diperhatikan. Bisa dibayangkan, teman-teman, kalau pelindung nggak punya ini. Ini cuma jualan pakai ini aja. Nah, Bujung ini kalau pakai kemasan dijual 40.000. Kalau nggak pakai ini berapa kira-kira layaknya? 15.000. 15.000. 10.000. Nah, lebih lagi bu. Soalnya nggak pakai baju, maksudnya. Ikannya nggak pakai baju nih, ya. Ini 10.000. Artinya apa? Kemasan itu punya fungsi ketiga apa? Nilai tambah. Kasihan, kan? Di pasar.